Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT dengan Kakak Ina muncul lagi di hadapan layar kalian. Jadi vlog kali ini nih, sebenarnya judulnya saya pertama kali bawa motor di sini. Tapi sebelum bawa motor, kita mau beli helm dulu. Iya. Karena saya tak punya helm, Kakak Ina cuma punya satu helm kan. Gitu. Jadi dia bayar sendiri, satu yang mau pakai Kakak Ina punya motor. Dulu saya beli motornya di sini juga. Yes. Sekalian siapa tahu mungkin Ibu RT mau lihat motor gitu di sini toh. Nanti kalau punya SIM kita mau beli motor juga. Kalau saya suruh ada SIM. Iyalah, supaya lebih menggampangkan kan kalau pas summer kita pergi belanja di apa? Supermarket pakai motor kan lebih santai. Iya, makanya itu. Lihat tuh. Wih, ada Kawasaki di sini. Itu ada sepeda-sepeda juga. Wow, yang ini besar sekali, ini buat bapak-bapak dong yang harga sama ya, harga apa? Sepeda. Wow. Ini berapa harganya nih? 4.299, 4.300. Berarti sekitar 7-8 juta. 70 juta. Sama dengan sapu. Harga sepeda yang rendah gitu. Dan motor di sini tuh murah, sapu motor iya. 1.600. Iya, sih di sini motor murah-murah sih. Tergantung motor jenis apa. Tidak, sih. Karena sepeda di sini mahal. Jadi iya, kita bilangnya motor padahal harga 11-12 nih. Ku bayangin. Ku bilang 70-80 juta. Motor rekolektif. Persis cuma beda warna. Mana? Waktu itu tuh saya lihat yang ini. Oh, itu 2.399, 2.400 berarti itu sekitar 35 jutaan. Waktu itu saya sempat lihat yang ini, saya tertarik juga. Kita lihat helm yuk. Yuk, kita mau beli helm. Tapi, apa untuk motor yang ini, waktu itu juga saya tertarik yang kayak begini. Tuh, ini terlalu besar. Baru, aku butuh SIM khusus. Oke. Okay. Oh, jadi kalau ini bisa di highway? Iya, bisa. Oke. Okay. Motor itu, apa namanya, dia cuma tidak butuh SIM ekstra, jadi saya punya SIM mobil, saya bisa pakai untuk bawa motor. Iya, karena motor itu dia tergolong di sepeda juga, iya, toh. Jadi cuma bisa jalan di apa? Ini ada yang 70-an nih. Oh iya, ada yang lebih murah lagi? Mana? Kita cari yang paling murah. Kita cari yang paling murah ya, karena pakainya kan, nah sebentar saja. Iya, jadi tidak usah beli helm mahal-mahal. Ini kayaknya 80-an nih. Ini 79. Iya. 80. Kayaknya paling murah 79 ini ya. Ini yang paling murah. Sudah. Berarti sekitar 1 juta berapa tuh? Harganya 70 euro berarti 1 jutaan lah. Ini. Iya lucu ya. Mau. Ya itu yang paling murah kan? Kayaknya. Kalau gitu ambil itu aja. Lihat dulu, ada siapa tahu ada yang 10 euro kan? Halo. Iya. Jadi itu sudah pilihannya, Bu. Lucu ya, pernah masukin, tapi memang harus kayak gini. Ya, main sapunya juga kan kayak gitu. Apa? Ya. Jadi harus betul-betul pas di kepala supaya. Yes. Good. Yes, mantap. Oke, okay, bayar. Bungkus berapa ini? Coba lihat. Ini 70 lah, 69. Oh iya, oh, iya 69 kan bukan 69.900. Ya. Ayo coba. Ini saya 69.99 ya. baru lihat yang ini tuh ternyata cuma 3.000 motornya. Padahal bagus sekali nih. Tuh. Iya. Besar. Ini bahkan depo harga sama. Yang ini juga 3.000. Ini 3.000 mana? Cuma oh, 2.300. Iya, sorry. Kalau ini berapa ini? Tidak ada harga. Oh, itu sama kalau coba lihat. 3.000. Berapa? Hah? 3.900, 4.000. Hah? Serius? Sepeda. Dia punya sepeda lebih mahal. Sepeda iya. Berapa? 4.000. Pokoknya totalnya semua sekitar 4.100. 4.500. Iya, 4.500. Sapu sepeda. Wow, saya kaget teman-teman, saya kaget jujur saja. Tidak sangka. Iya, gila. Bukan cuma sih sebenarnya maksudnya ini mahal, cuman karena sepeda kan selama ini kita punya ekspektasi iya, itu sepeda, sepeda tuh lebih murah dari motor. Ternyata kan, tidak. Ya, maksudnya kan motor kan dia punya segala macam mesin-mesin dibutuhkan. Iya, makanya. Dia punya perlengkapan tuh lebih banyak daripada sepeda atau tapi bisa ya. Entah. Sepeda lebih mahal. Yaudah, yuk. Karena sepedanya tuh ada becaknya juga. Elektrik juga. Oh, iya. Apa kamu bilang? Mungkin semakin simpel dia punya mesin, semakin mahal. Oh, karena mungkin ribet gitu kan. Dibuat. Rangkai-rangkai jadi kecil. Okay, kalau besar kan mungkin gampang aja gitu. Iya.
4.000. Okay. Iyo, yang ini sepeda malah 4.000. Kalian lihat lebih mahal daripada motor di sebelah. Wow. Mhm. 3.500. Mhm. Oke. Hai, so jadi bayi-bayi di sini dengan Bapak RT tuh. Kakak Kel, halo Kakak Kel. Si ganteng. Halo. Oh, ya ini juga Kel nih. Ini juga. Bapak Guru Paul kan dia juga namanya Kel tuh. Jadi bayi-bayi di sini dengan Bapak RT, nanti kakak-kakak dengan Pak Guru Paul pakai sepeda tuh. Kakak Nena lagi kat rambut. Kakak Nena. Kakak Mika lihat apa? Kakak Mika lihat apa? Kakak Mika mau naik sepeda ya sama Om Paul. Sama Kakak Elena. Yeay. Aduh peluk lagi. Aduh joget. Yihi. Terlalu senang mau naik sepeda nih toh. Yihi. Wuhui. Ini mama baru selesai joget tadi. Sekarang anak-anak. Yihi. Mika joget dulu dan Kakak Elena. Dansa dulu. Mika, dansa dan Kakak Elena. Wihi. Joget. Yihi. Aduh. Oh gitu joget. Ihi. Wow. Elena lagi apa konser? Konser. Ya. Oh. Peluk dulu ya. Oh, iya, anak cantik ini. Lihat orang dua tidak sabar sudah naik duluan nih di kereta Cinderella. Lagi pasang seat belt dulu. Ini gara-gara lama tidak pakai toh jadi mau start tunggu lama dulu. Lihat ya ini dia punya apa? Dia punya motor matic tapi motor begini tapi dia punya kunci. Kawasaki. Karena belinya kan di situ tempat untuk jual motor Kawasaki. Nih pangeran dengan putri. Ya masing-masing ini sepeda. Terus motor sama mobil, jadi semua. Ivo bilang kurang kuda. Mbak Perti bilang kurang pakai kuda. Mbak Perti naik traktor. Saya mau naik traktor. Main. Semangat sekali anak dua ini. In my veins, I've been driving this train. Years in this. Gas keras dulu. Iya, kau kok masih standar dua? Nih, tidak, tidak. Kau harus naik kanan ya, bukan kiri. Bagaimana? Asik, seru, berasa di Indonesia. Oke, kita ke Nederland duluan sudah kapan? Rasa kayak di Indonesia, betul. Iyo. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make.
I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Kita lagi berhenti sejenak karena kita mau TikTokan dulu. Yeah, kita mau bikin reels. Mau bikin reels. Ini di padang-padang bunga. Iya, bau raps toh. Nah, ini khusus di kita kampung dia harum dia. Ayo. Kita cari bahan reels dulu ya, kita iya. Joget. Ya, aku suka ya. Tanta-tanta ojek gue. Di Indonesia kok terbiasa. Iya toh, begitu memang. Jadi kalau kita bingung, kita bingung. Buka helm. Ah, tidak pakai helm aja biar orang tahu kita anak motor tuh, anak. Ini skuter ini sebenarnya bukan motor. Tidak masuk hitungan ini. Kita mau TikTokan apa nih kita? Apa? TikTokan apa kita? Di mana cek? Mama lagi urus anak dulu nih. Dia kasih pakai ya. Ini macam-macam. Kasih pakai dulu ya. Sabar ya. Iya. Ya, ini baru mobil tak emo, motor teramu jalan nih. Ya, mantap mama. Sudah? Sudah aku. Mantap aku. Gitu. Kita lanjut perjalanan. We'll be right back.
sudah sampai. Bapak RT dengan paus duluan. Yuk, kita pergi lihat mereka. Padahal Paul pakai sepeda, itu sepeda yang tadi saya bilang kalian itu teman-teman, karena dia sepeda elektrik. Saya suhu ini disapu, review di sapunya apa video sih waktu itu. Hi, hello. We are just back from school. Hello. Dia bingung deh, kenapa sob mau pakai helm? Lihat deh, kita iring-iringan dengan Pak Guru Paul. Lihat Elena dengan Mika di dalam, bener lagi ngemil. Hai. Lihat-lihat ke depan. Parkiran sudah sampai. Gimana Bu? Sampai. Jadi ini tuh motor apa? Motornya itu dia cuma kayak disamakan dengan skuter saja begitu. Dia tidak tergolong motor yang di sini dia golongkan motor gitu. Maksudnya motor-motor besar karena ini tuh dia cuma kecepatannya cuma bisa sampai 45 km/h. Makanya kita tidak butuh SIM khusus untuk naik motor ini. Jadi kalau sudah punya SIM mobil sudah bisa langsung bawa motor ini gitu. Ekstra. Yes. Cuy. Saya bungkus dulu motor-motornya ini. Iya, kasihan. Nanti dia atuh tuh dia sakit. Jadi nanti kalau kita pergi panen buah dekat-dekat sini kan pakai motor aja supaya parkir gampang. Iya. Masuk garasi, ini garasi motor. Tapi kayaknya masih panas kape. Iya, kasih tinggal dulu, mau ini lagi antara hujan mau. Masalahnya kalau pas hujan saya takutnya saya malas untuk buat tutup-tutup. Oke deh, kita masuk ke dalam rumah.